Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat kan kenapa mobil ini dilakukan top overhaul? Yaitu karena indikasi oli terbakar yang bisa dilihat dari asap putih di knalpotnya. Sekarang setelah dilakukan perbaikan, bagaimana kondisinya? Oke, setelah dilakukan final check dan dipastikan siap untuk running, maka kita coba start untuk pertama kalinya. Terlihat ini mesin pincang ya, tapi sekali start langsung nyala. Kita coba gas. Dan yang ini kondisi sudah tidak pincang. Jadi penyebab pincang tadi berasal dari silinder 4 yang ada satu klepnya terlalu rapat ya, sehingga kompresi hilang. Dan setelah diset lagi hasilnya sudah oke. Dari asap bisa kita lihat kondisi idle bersih, digas juga bersih, hanya tipis mungkin sisa oli di ruang bakar atau di knalpotnya saja. RPM juga sangat stabil. Ini tes kedua pada malam hari. Bersih, hanya sedikit hitam. Sepertinya campuran terlalu gemuk, sedikit ya. Dan ini pagi harinya setelah dilakukan setting campuran bahan bakar. Thank you.
Sama sekali tidak ada asap putih, hanya ada asap uap air, ciri khas mobil kondisi dingin. Dan pekerjaan kita ini bisa diambil kesimpulan sukses ya. Baik, demikian serangkaian video top overhaul dari Aksu Taruna, semoga bermanfaat. Dan tetap silakan dikoreksi bila ada yang keliru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.